Kok hujan? Oh, Dek. Dek. Mak, ambilkan payung dulu, Mama. Mau ke warung dulu. Udah jaga rumah ya. Ya. Mau ke warung dulu, Mama. Tadi gak kena hujan kan? Enggak, orang mau coba payung kok. Ayo. Ya, berikan harta berhargamu. Maaf, Om, aku nggak punya apa-apa. Berikan tidak, atau kupotong kau. Kalau saya nggak mau, gimana? Hah, kabur! Wah, enak kali lah makan dengan jengkol ini. Kebelet pipis pula aku. Aku temanilah dia di kamar mandi, gara-gara dia nggak baca doa dulu. Lapeklah, bau jengkol. Ah, lega. Wangi kali lah, macam parfum bermerek. Sekarang gue lagi nangkep angin nih. Angin ini enak banget tahu kalau dibikin makanan. Wih, akhirnya dapet. Langsung aja kita olah. Pertama-tama kita siangin dulu anginnya. Hati-hati ya, karena kulitnya rada kasar. Kalau anginnya udah disiangin, langsung dah kita kupiak-kupiak. Kupiak-kupiaknya sampai bersih ya. Kalau udah dikupiak-kupiak, langsung dah kita tetek-tetek. Tetek-teteknya sesuai selera ya. Kalau udah ditetek-tetek, langsung dah kita pindahin ke piring. Habis itu kita bejek-bejek sampai menyek. Jangan lupa digayar-gayar, biar merata. Angin ini tuh, nggak pakai bumbu juga udah enak banget. Kalau nggak percaya, cobain aja sendiri. Nah, kalau udah rata begini, langsung dah kita pasang ke oven. Kita pakai api yang paling panas. Waktunya jangan lama-lama, pakai 30 menit aja. Nah, udah mateng nih, waktunya kita angkat. Aduh, panas banget lagi. Anging-eng, angin open gua udah jadi. Waktunya kita caplok. Bismillahirrahmanirrahim. Angin open gua ini rasanya mantap. Rumah kotor menjadi sarang heo. Lain heo. Sarang penyakit. Bibi. Oh. Thank you. Oh. Thank you. Kopi. 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 Minum kopinya. Kopi dari apa? Dari tanah. Jangan diminum ya. Tak boleh itu kotor-kotor. Pesawat datang. Ayo ayo makan. Buka dong mulutnya. Halo, A. Kok mau makan sih? Ntar nasinya nangis loh. Ayo, kan jatuh. Minum air putih biar sehat. Minum susu tambah sehat. Ah.